Jadi ini yang dulu terbakar tuh ini ditumpuk di atas sini. Di sate panggang diangkat. Grup. Tapi gue sini, Pak. Mas gue sini. Jadi saat itu setelah diinformasikan oleh masyarakat, tentunya dari jajaran kepolisian segera menuju lokasi. Dan pada saat itu di dini hari pukul 4 itu memang dari Polres Ngawi mengamankan kurang lebih sekitar 168 orang. Namun kemudian kami klasterkan kembali, kami periksa yang memang berkaitan secara langsung ada sekitar 70 orang. Dari 70 orang ini memang tidak semuanya terlibat, sehingga peranan-peranan ini kami kerucutkan lagi, tersisa 11 orang yang memiliki peran signifikan sehingga terjadinya kejadian tersebut. Barang bukti yang diamankan kemarin? Ya ini, ada di sini ada batu, ada balok, kemudian ada bukti cat di handphone yang mengajak turut serta dan sebagainya. Helm. Termasuk dua motor yang dibakar itu, Bang? Iya. Kalau motifnya ada? Ya tadi tentunya motif ini yang sedang kita dalami, tapi analisa petugas awal mungkin terpicu karena tadi biasanya karena secara berkelompok ini ikut-ikutan. Saya ikut-ikutan ada yang provokasi sehingga disitulah terjadi suatu gesekan itu tadi. Ini mau melibatkan perguruan silat atau gimana? Ya. Melibatkan perguruan silat atau gimana yang diamankan? Iya, jadi tidak ada keterlibatan langsung, tapi memang kegiatan pada malam hari itu adalah kegiatan tasyakuran. Seperti itu. Nanti mungkin